ตัวเดียวแต่เป็นบราซิลนะจนต้องjadi pada Israel macam bola jatuh di dalam bangai satu sampai ke hari ini pun orang Yahudi bangai sama, tak ada beza kat wei, tak ada beza siapa di bangai. Bangai orang Yahudi yang kita telanjangkan dalam 2-3 kuliah yang lalu ni, itulah bangai orang Yahudi yang kita tengok di Israel tu, itulah bangai dia, tak ada beza, sama je. Kalau kita, kalau ada yang nak nanti itu pada Israel dulu, ni sekarang, Allah Yahudi sekarang, zaman sekarang, mana sama ustaz? Sama lah. Keturunan mereka daripada situ. Baik. Wa in qultum, dan ingatlah, kenangkanlah, wahai sekalian Bani Israel, ya ma'syara Yahud, ya ma'syara Bani Israel, qultum ya Musa, kalau kamu berkata, wahai Musa, ada kisah ni, orang-orang peringat balik, kamu ingat, orang lain ini pun yang terbunuh, masa tak ada Musa lah, tengok. Ya Musa, wahai Musa, laknu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepada kamu sehingga kami melihat Allah dengan ini apa yang bentuk di kata dari Cina ambil orang lain juga. Kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Musa hatta narallaha jahrah, sehingga kami melihat Allah secara terang-terangan, secara terus terang, secara langsung, live in concept. Kalau secara tak langsung Allah Ta'ala menentlak orang Yahudi di kota Madinah, kalau kamu nak menafikan Rasulullah Muhammad atas alasan-alasan yang begini, 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 nenek moyang kamu lagi dahsyat. Apa dia? Tak nak beriman pula Nabi Musa daripada kalangan mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW bukan dari kalangan mereka, dari bangsa Arab, bukan bangsa mereka. Mereka nafikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW ni dengan sebab mereka kata Nabi akhir zaman dalam kitab Taurat ni daripada kalangan kami. Ni Muhammad ni bukan dari kalangan kami, dia daripada kaum Arab, orang Arab. Bila orang datang pula, apalah kata nenek moyang kamu dulu lebih teruk lagi daripada kamu ni. Apa yang lebih teruknya? Sampai tergamak menentukan kami tak akan beriman dengan kamu wahai Musa sehingga kami lihat Allah secara langsung. Sampai macam tu. Wahai Musa itu dari kalangan mereka. Nabi Musa itu dari bangsa mereka. Ini yang Ohar Rasulullah yang dipakai. Dia pakai dalil ni. Kenapa orang Melayu menolak saya dari kalangan orang Melayu? Sebab itu Rasul Melayu, Rasul sesat. Uas kita pulihkan, macam-macam cara kita buat program memulihkan Rasul Fahar. Setakat ini belum sepenuhnya berjaya. Tak sepenuhnya berjaya, kata sahabat saya ni, Majlis Agama Islam selalu. Tak sepenuhnya berjaya, dia masih lagi menganggap dirinya putusan Tuhan untuk orang lain. InsyaAllah. Sedangkan Nabi dah sebut terang-terang lah Rasulullah wala Nabi Abadi, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi selepas itu. Sebab putusan Sayyidina Muhammad SAW itu ialah untuk semua manusia rahmatan lil alamin. Tak perlu lagi Rasul Nabi lain. Tak perlu lagi setiap bangsa dalam dunia ni, setiap bangsa manusia dari atas bumi ni perlukan seorang Nabi SAW, tak payahlah. Tiba-tiba ada suatu orang namanya Faham mengaku dirinya Nabi dan Rasul Melayu. Kita pulihkan.
berjaya itu kan. Setakat yang saya diberitahu belum sepenuhnya berjaya. Tak sepenuh. Kalau sepenuhnya dah lama bertaubat kat Tuhan, dah lama buat majlis taubat, Ohar Rasulullah Ibu lama buat lah. Tak berjaya, berapa kursi, berapa kursi, pemulihan juga. Tak berjaya. Ini kami takkan beriman kepada kamu, wahai Musa, selagi kami lihat Allah secara langsung. Sampai macam ni. Ini Rasul yang kita kandung kamu, kamu Tuhan tak? Tuhan heran lah. Kamu Tuhan tunjuklah kamu punya lawyer buruk, menolak Muhammad sebagai Rasul. Alasan dia bukan dari kalangan kamu. Ini Rasul daripada kalangan kamu sendiri, kamu tolak? Tidak. Ini. Kalau taklah tempelak orang-orang Yahudi. Kemudian kata Allah SWT, فَأَخَذَكُمْ مُسْرَعِقَةً. Sehingga maka kali itu kamu disambar petir, sedang kamu semua melihatnya. Kalau taklah datangkan kepada mereka orang-orang Yahudi ini, orang-orang yang disebut ini petir. Baru tengok petir, dah pensan, dah tiapin mu. Itulah penyakit. Baik, Allah Ta'ala turunkan kepada Bani Israel petir, baru tengok petir dah pensan, mati tengok. Belum lagi tengok zat Allah yang sebenar. Baik, Nabi Musa sendiri pun memohon untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah kata? Dalam hadir dalam surah ini, daripada ayat lain. Kamu tengok dekat puncak bukit tu, bukit tu sinar, kamu tengok puncak bukit tu. Bila dia bertengkar, kamu nampak? Bagi setakar wa makanahu patau patau rohani. Dalam Quran sebenarnya. Bila berlaku benda-benda Musa tengok, bila berlaku benda-benda Musa pengsan. Nabi Musa pengsan, pengsan Nabi Musa. Baru nampak bukit tegur. Kata orang kampung saya, bukit pegogah. Kata orang Perak, bukit bergetar. Kata orang Negeri Sembilan dan setengah orang Kampar, bukit dari bergetar. Baru bukit bergetar ada bezan. Belum lagi tengok zat Allah SWT. Apa? Kalau tengok zat Allah SWT macam ada buku lah. Mungkin blackout terus. Blackout pergi tak ke? Tak kembali. Ini yang Allah sebut. Apakah kumusuh apa? Wahai antum tanzurun, sedang kamu semua melihatnya. Baru tengok petir dah rekod. Tuan-tuan, kita tengok petir je. Kan? Tiba-tiba kilat nyambut depan kan? Apa kita punya perasaan? Begini. Baru kilat menyambut. Belum lagi tengok zat Allah.